Air pasang besar dijangka berlaku di beberapa kawasan bermula semalam hingga Khamis ini menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Kawasan terlibat adalah Kuala Muda Kedah, Bagan Datuk Perak, Pelabuhan Kelang, Selangor serta Batu Pahat dan Pontian di Johor. Jangkitan baru COVID-19 dalam negara pada Sabtu terus menunjukkan penurunan dengan 1,627 kes dilaporkan berbanding 1,788 kes pada hari sebelumnya. Menurut data di portal KKM Now, 5 kes kematian dicatatkan semalam. Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, berkata kecairan keseluruhan yang akan diterima serta tumpuan kepada automasi dan pendigitalan yang diumumkan dalam bajet 2023 akan membantu menyokong pemulihan pasca pandemik. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.